Rizky Billar dilaporkan sang istri Lesti Kejora atas dugaan kasus KDRT. Bahkan Lesti mengaku di hadapan polisi bahwa Rizky Billar melakukan KDRT usai sang pedangdut mendapati Billar berselingkuh. Sontak saja Rizky Billar dan Lesti langsung jadi bahan perbincangan masyarakat. Bahkan jejak digital Billar mulai dikorek sampai dalam. Baru-baru ini beredar sebuah unggahan Twitter di akun Gigolo JKT 1993 yang menampilkan potret diduga Rizky Billar pada tanggal 23 September 2015 yang lalu. Unggahan ini menjadi perbincangan setelah diangkat kembali oleh akun Twitter @infowithwar. Akun tersebut kerap membagikan dan menawarkan informasi seputar laki-laki muda dengan paras rupawan. Adapun informasi yang dibagikan menyangkut nama, foto, domisili, dan kontak. Tak jarang foto yang dilampirkan oleh akun adalah foto tidak senonoh. Tak hanya sekali, akun itu memposting foto Rizky Billar sebanyak 2 kali pada hari yang sama. Pada postingan pertama, nampak foto diduga Rizky Billar sedang bersua foto dengan baju merah. Sedangkan, satu foto lagi menampilkan Rizky Billar mengambil mirror selfie sambil bertelanjang dada. Sementara itu, pada postingan kedua, nampak 3 foto diduga Rizky Billar. Foto pertama menampilkan potretnya sedang berdiri dengan baju dan kacamata hitam. Foto kedua adalah swafoto bertelanjang dada. Dan foto ketiga menampilkan diduga sosok Rizky Billar mengenakan berbaju oranye berdiri berlatar tanaman hijau. Adapun keterangan caption keduanya sama, yakni Rizky minat infit BBM 51EB39DA4, tulis akun tersebut. Jejak digital itu kontan saja mencuri perhatian warganet. Dalam sekejap postingan itu dibanjiri komentar. Jejak digital ngeri, kata salah satu warganet. Netizen emang keren banget, nemu aja yang begini padahal udah lama, tulis warganet lain. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini.